Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini saya mau coba review jersey Persipa, yaitu jersey yang dipakai Persipa Pati untuk mengarungi zona 3 Liga Jawa Tengah, di mana alhamdulillah Persipa Pati juara Liga 3 zona Jawa Tengah dan lanjut ke zona nasional. Ya, kalau kita bilang ya, sejarah Persipa sendiri ini kan berdiri di tahun 1951, di mana julukannya adalah Laskar Saridin. Tahun ini adalah tahun yang menarik bagi Persipa karena dengan mengusung tagline diurus cacah, ternyata membuktikan bahwa Persipa Pati ini masuk ke zona nasional, Liga 3 nasional, dan saya berdoa semoga naik kasta ke Liga 2. Yuk, bisa yuk Persipa. Oke, lanjut kita bahas tentang jersey ini ya. Jadi jersey ini tuh agak unik sekali karena sebenarnya pre-ordernya itu udah November, tapi karena mungkin pemesanannya udah lama, yang antrinya peminatnya banyak, akhirnya baru dikirim di tahun ini. Tapi tak masalah. Jadi kalau kita lihat di sini ada logo Trop sebagai sponsor utama aparelnya. Kemarin juga di pre-match, kalau kalian lihat itu ada di video saya sebelumnya, ada tagline diurus cacah di tengah. Tapi kalau ini memang kita mengganding beberapa sponsor. Aduh, saya nggak sabar banget buat buka, karena ini menurut saya adalah jersey yang memang saya tunggu-tunggu di antara jersey-jersey Liverpool yang tentu saya berharap punya koleksinya. Oke, kalau kita lihat di sini packingnya memang udah agak jelek, tapi karena dibanting ekspedisi mungkin ya. Tapi kalau kita buka, darah gila, saya sengaja memilih jersey ketiga warna putih. Karena lihat logo merahnya Persipa itu benar-benar menyala, dan itu kalau kita beli di player isu, kita bentuknya seperti apa, logonya bukan cetak biasa tetapi timbul, tapi detailnya seperti ini. Kalau kalian tadi udah lihat secara dekat, nah sekarang kita lihat yang secara jauh ya. Kalau secara jauh ini modelnya seperti ini, ada MS Glowman sebagai sponsor Liga 3. Ya, terima kasih lah buat MS Glowman. Terus yang paling menarik itu adalah logo ini. Saya suka banget, entah kenapa saya harus bilang, logo Persipa ini dengan kaos putih lalu warna merah sebagai logo dan timbul itu menarik banget. Lalu di belakang kita ada lihat Bang Jateng Puskom Pati sebagai sponsor, dan yang filosofi paling menarik dari logo ini sebenarnya adalah kalau kalian tadi detail melihat itu ada corak-corak putih di bawah seperti ilustrasi Stadion Joyokusumo, yaitu stadion kebanggaan dari warga Pati, dan di situ ada sorai dari pendukung Persipa. Dan kemarin itu memang kita udah juara, dan itu memang menurut saya luar biasa sekali. Dan bagi kalian yang pengen jersey ini, Persipa itu lagi buka pre-order kedua, dan mungkin kan sekarang sponsornya yang Liga 3 Nasional ganti nih. Nah, coba nanti kalian bisa pakai lagi, tapi aparelnya kayaknya masih pakai Trops. Jadi di situ ya, saya harus akui untuk Trops memang lumayan. Terus untuk catatan aja, kebetulan saya biasanya kaosnya M, tapi pakai Trops ini agak kekecilan kayaknya. Tapi nanti saya akan coba pakai buat olahraga, pakai lari ya, walaupun sayang banget. Tapi ini adalah untuk mengetes kenyamanan memakai pakaian ini. Setelah saya coba berlari, walaupun memang secara size dia lebih kecil, M-nya M kecil dan mungkin terasa sesak, tapi sebenarnya ini sangat nyaman sekali untuk bergerak. Entah ini karena desainnya yang bagus, tapi secara bahan dan buat
saat kita berkeringat ini juga enak. Mungkin ini juga player issue juga ngefek. Intinya adalah saya sangat recommended banget untuk membeli ini. Terima kasih Persipa, sukses selalu dan jaya.